Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid? Okey, hari ini hari Khamis. Kita teruskan dengan kelas pendidikan Islam. Okey, kita tengok balik apa yang kita sudah belajar. Okey, Ustaz Zahrab, awak pun buka buku teks . Okey, pada hari bulan 2 kita telah belajar surah An-Nas. Dan awak pun ada buat latihan. Kemudian 18 hari bulan 2, minggu lepas, kita ada masuk tentang kenali sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? 20 sifat Allah. Beza sifat dengan nama Allah tu berbeza. Sifat Allah adalah menceritakan keadaan Allah. Tetapi nama Allah itu adalah keadaan, kehebatan Allah. Nama-nama Allah, apa yang kita panggil Allah selain Allah? Ar-Rahman, itu pun nama Allah. Ar-Rahim, itu pun nama Allah. Al-Hakim, itu pun nama Allah. Jadi ada 99 nama Allah. Okey. Dan untuk hari ini, Ustazah nak tekankan perkara yang ringan tetapi selalu kita buat, setiap hari kita buat. Apa yang kita buat? Okey, kita masuk bidang adab untuk hari ini. Buka muka surat 115. Berkati rezekiku. Okey, jadi Ustazah tulis tarikh hari ini adalah 25 bulan 2 2021. Kita belajar berkati rezekiku 115. Jadi sama-sama kita buka buku teks, muka surat 115. Okey. 115. Oh, dah terlacak ke? Okey, ini baru 105. Ini dah muka surat berapa? 11, 12, 13, 14, 15. Ini yang Ustazah kata setiap hari kita buat, setiap waktu kita buat, iaitu makan. Okey. Untuk makan kita tak boleh main makan je. Sebab makanan itu adalah rezeki daripada Allah. Awak tahu ke esok awak makan apa? Tak tahu kan? Walaupun awak merancang esok kita nak makan nasi lah dengan KFC, dengan McDonald's. Tetapi ketetapan Allah, hanya Allah sahaja yang tahu. Kita merancang, Allah yang tentukan. Sebab itu adalah semua rezeki daripada Allah. Jadi untuk memberkati rezeki, kita perlu membaca doa. Ataupun dengan kata-kata lain, kita mesti beradab dengan makan. Beradab dengan rezeki, salah satunya adalah baca doa. Okey, jadi kita terus masuk adab makan dan minum. Awak pun selalu makan, awak pun selalu minum. Sazah tahun lepas pun pernah nampak awak makan, pernah nampak awak minum. Kebanyakan anak-anak murid Ustazah tengok, alhamdulillah semua beradab ketika makan dan minum. Dan untuk hari ini, tak apa kita ulang kaji. Supaya awak dah buat dan lebih ingat lagi apa yang perlu buat ketika makan dan minum. Okey, adab sebelum, sin se baba lam wa mim lum, sebelum makan dan minum. Pertama, membasuh tangan sehingga bersih, wajib sebab pun Ustazah kata wajib. Kita ni walaupun nampak tangan tak ada hitam-hitam, tak ada kotor, sebenarnya banyak kuman. Okey, kemudian duduk dengan tertib, duduk dulu, jangan kelangkabut. Membaca basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah basmalah. Okey, kemudian membaca doa makan. Macam mana doa sebelum makan dan minum? Okey, sama-sama baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau awak nak makan cepat, mesti yang baca Allah memberi lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh ke? Boleh. Tetapi secara beradab baca elok-elok satu persatu.
Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azabannar. Maksudnya, ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami daripada azab neraka. Okey, itu adab sebelum makan dan minum. Basuh tangan, baca bismillah, baca doa, duduk dalam keadaan tertib. Okey. Dan adab semasa. Tadi sebelum, ini semasa makan dan minum. Masa makan, apa yang awak perlu buat? Makan guna tangan kanan, sebab tangan kanan ni lebih kalau nak makan mesti lebih berkat guna tangan kanan. Kalau tangan awak sakit, tangan kanan awak sakit, boleh ke makan tangan kiri? Boleh, tetapi yang lebih berkat, lebih cantik, lebih beradab tangan kanan. Dah sembuh, guna tangan kanan semula. Okey, yang kedua, mengambil makanan yang paling hampir. Jangan kelangkabut, ambil jauh-jauh tu. Mentang-mentang lah jauh tu nampak macam lagi sedap, ambil dulu yang paling dekat. Dah paling dekat dah ambil, baru minta izin untuk ambil yang jauh. Lain lagi kalau kat rumah orang, kau boleh ambil lauk yang dekat-dekat je. Itu adab tu menunjukkan personaliti awak, diri awak. Okey. Yang ketiga, elakkan minum, elakkan meniup makanan atau minuman yang panas. Jadi sebab tu kita digalakkan makan, jangan makan makanan yang panas sangat, minum jangan minum yang panas sangat. Biar suam-suam. Itu adalah yang terbaik. Yang keempat, elakkan berbual perkara yang tidak baik ketika sedang makan. Waktu makanlah nak cerita pasal buruk hal orang, tak boleh. Cerita hal buruk orang pun tak boleh, ya. Okey. Kemudian yang kelima, tidak membazir. Lagi kalau biasanya ada yang pergi hotel, kemudian sarapan pagi dia ambil semua makanan. Dia nampak nasi goreng, dia nampak sosis, ambil 2-3 pinggan buah-buahan. Tak boleh macam tu, ya. Jangan membazir. Membazir amalan syaitan. Ingat tu. Seterusnya, tidak mencela makanan. Mencela ni apa? Mencela ni kita menghina makanan. Contohnya, kita rasa makan-makan, alamak, tak sedap. Dia cakap, kenapa masak tak sedap ni? Dah lama sini. Tolong jangan mencela makanan. Makanan tu adalah rezeki. Sedap, alhamdulillah. Tak sedap, senyap sahaja. Senyap sahaja. Kalau kita nak bagi tahu orang tu tak sedap macam mana, kita ajak, jemputlah makan sekali. Ataupun kita suapkan makanan tu pada orang yang masak. Nanti orang tu tahu. Tak perlulah cakap, ini makanan ni masin lah, tak sedap lah, hangit lah, apalah. Tak boleh mencela makanan, ya. Tidak boleh mencela makanan. Yang terakhir adalah, jika terlupa membaca doa makan, bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kalau awak lupa baca doa makan, dah makan dan habis dah, baru alamak, baru teringat tak baca doa makan. Jadi baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Okey. Kemudian itu semasa makan. Dah lepas makan dah kenyang, kita pergi ke adab selepas makan dan minum. Lepas makan buat apa? Basuh tangan. Lepas makan buat apa lagi? Membaca doa selepas makan. Cantiknya Islam, mula nak makan baca doa, selepas makan pun baca doa. Apa doa selepas makan dan minum? Sama-sama kita baca. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ustazah selalu dengar awak baca dulu.
Bagus. Okey, maksudnya segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta jadikan kami orang Islam. Okey, ingat perkara asas setiap masa, setiap waktu awak buat makan. Ada setengah tu yang dia suka makan ke mana-mana je mesti bawa makanan. Mesti beradab. Mesti baca doa makan. Dah lepas makan, baca juga doa lepas makan. Dan jangan lupa basuh tangan. Okey, itu saja penekanan kita dalam topik berkati rezekiku. Selamat beramal. Assalamualaikum.